Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video Nasib dan Hoki kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa keajaiban tasbih kayu bertuah paling ampuh dan khodam sakti penunggunya, serta akan dijelaskan pula mengenai manfaatnya. Panjenengan pasti sudah familiar dengan yang namanya tasbih, yaitu suatu benda menyerupai kalung yang dipakai dalam suatu ritual keagamaan tertentu untuk berhitung ketika mengucapkan mantra ataupun doa. Tasbih ada yang terbuat dari kayu bertuah, dan banyak yang percaya dengan memakai tasbih kayu bertuah untuk ritual doa, maka vibrasi energi yang panjenengan pancarkan akan menjadi lebih tinggi atau lebih kuat, sehingga hajat yang dimohonkan bisa menjadi lebih mudah terkabul. Selain itu, jika panjenengan sering menggunakan tasbih dari kayu bertuah tersebut untuk berzikir atau berdoa, maka energi doa tersebut akan terserap masuk ke dalam tasbih, di mana akan bisa memunculkan banyak manfaat yang berguna bagi kehidupan panjenengan. Berikut ini adalah beberapa keajaiban tasbih kayu bertuah paling ampuh dan khodam sakti penunggunya, di mana pada urutan yang pertama adalah tasbih kayu Dewandaru. Jika panjenengan memiliki tasbih kayu Dewandaru yang asli, maka panjenengan sangatlah beruntung. Tasbih kayu Dewandaru dianggap sebagai tasbih yang terbuat dari kayu dewa, sehingga wajar jika memiliki banyak tuah supranatural. Tasbih kayu Dewandaru yang sering dipakai untuk berdoa, akan memiliki kekuatan magis sebagai sarana untuk membantu penyembuhan dalam berbagai keluhan medis, termasuk keluhan yang berasal dari golongan gaib. Jika panjenengan seorang pedagang, tasbih ini juga bisa memunculkan energi positif untuk melariskan dan menarik pembeli ke tempat usaha. Selain itu, aura gaib dari tasbih Dewandaru juga mampu membuka aura kewibawaan dan karisma panjenengan. Khodam yang paling cocok dengan tasbih kayu Dewandaru adalah jenis khodam yang berwujud sosok pertapa atau resi, juga khodam berwujud ratu, seperti khodam Ratu Kidul ataupun khodam Dayang. Tasbih kayu bertuah paling ampuh dan khodam penunggunya urutan yang kedua adalah tasbih kayu Gaharu. Kayu Gaharu sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Gaharu memiliki tuah yang sangat besar terutama di dalam bidang spiritual, bahkan hanya dari aromanya saja, kayu tersebut dipercaya mampu untuk mendatangkan entitas yang berenergi positif. Ketika kayu Gaharu dibuat menjadi tasbih dan sering dipakai dalam ritual, maka energi positif kayu Gaharu akan semakin memancar, hal tersebut akan membuat panjenengan semakin mudah dalam mencari dan merasakan ketentraman batin. Tasbih kayu Gaharu juga bisa panjenengan manfaatkan untuk menetralkan tempat yang memiliki banyak aura negatif. Bahkan tasbih ini bisa melindungi panjenengan dari serangan ilmu metafisika, dan jika dipakai untuk meditasi, panjenengan akan mudah mencapai hening. Adapun khodam yang cocok untuk diveselkan ke dalam tasbih kayu Gaharu ini adalah khodam yang berwujud sosok malaikat ataupun khodam para wali. Tasbih kayu bertuah paling ampuh dan khodam sakti penunggunya urutan ketiga adalah tasbih kayu Gali Asem. Tasbih Gali Asem adalah tasbih yang energi metafisiknya berasal dari kayu yang menjadi inti dari pohon asem yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Panjenengan juga wajib tahu bahwa tasbih tersebut sudah menyerap kekuatan alam semesta yang begitu dahsyatnya dalam jangka waktu yang lama. Keajaiban tasbih Gali Asem adalah bisa memberikan tuah sebagai pelancar jalan panjenengan untuk meraih suatu jabatan atau kedudukan yang selama ini diincar. Kekuatan magisnya mampu menundukkan orang-orang yang berada di sekitar panjenengan. Tasbih Gali Asem yang sudah aktif energinya juga akan mampu melumpuhkan kesaktian musuh, sehingga otomatis panjenengan juga akan kebal dari hal-hal yang bersifat seperti santet, teluh, dan guna-guna.
Jika panjenengan ingin mengisikan khodam ke dalam tasbih kayu gali asem, maka sosok khodam yang paling selaras energi dan kekuatannya adalah khodam dengan sosok para raja, khodam panglima, khodam harimau, dan juga khodam singa. Tasbih kayu bertua paling ampuh dan khodam sakti penunggunya urutan yang keempat adalah tasbih kayu kalimosodo. Jika panjenengan memakai tasbih kayu kalimosodo ini untuk berzikir atau berdoa, maka energi spiritual panjenengan akan ditingkatkan menjadi berlipat-lipat. Kayu kalimosodo ini juga dipercaya sangat mudah dalam menyerap dan menyimpan berbagai energi yang ada di sekelilingnya. Jika panjenengan memakai tasbih dari kayu kalimosodo ini, maka energi negatif panjenengan akan banyak diserap dan dinetralkan olehnya. Akibatnya, panjenengan akan menjadi lebih mudah dalam meredam amarah dan mengendalikan emosi. Tuah lain dari tasbih ini antara lain adalah sebagai penolak bala, mempertajam mata batin, serta sebagai peningkat aura kewibawaan dari orang yang memakainya, dan khodam yang paling cocok untuk menunggunya adalah khodam para jawara atau juga bisa khodam macan putih. Tasbih kayu bertua paling ampuh dan khodam sakti penunggunya urutan yang kelima adalah tasbih kayu koka. Kayu koka konon dipercaya sebagai kayu yang dipakai oleh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahkan ketika Nabi Musa membelah lautan samudra, beliau juga memakai tongkat dari jenis kayu yang sama. Selain memiliki nilai historis spiritual yang tinggi, kayu koka yang dijadikan tasbih memiliki tuah yang akan membuat tubuh fisik panjenengan semakin kuat. Bahkan jika panjenengan rutin memakainya, tasbih kayu koka akan mampu meredam berbagai penyakit yang akan timbul. Tuah yang lainnya adalah tasbih ini bisa menjadi pelindung atau pagaran gaib dari berbagai gangguan makhluk halus. Selain itu juga bisa memperlebar peluang panjenengan dalam memperoleh rezeki dan keberuntungan. Jika panjenengan ingin menempatkan khodam di dalam tasbih kayu koka ini, maka khodam yang selaras dan cocok adalah jenis khodam orang suci, khodam malaikat, khodam para wali, dan juga khodam kuda terbang atau Pegasus. Tasbih kayu bertua paling ampuh dan khodam sakti penunggunya urutan yang keenam adalah tasbih kayu wali kukun. Tasbih yang terbuat dari kayu wali kukun ini selain memiliki tuah supranatural sebagai sarana kewibawaan dan keselamatan, khasiat gaib dari tasbih ini juga dipercaya mampu mempercepat datangnya ilham atau ide, bahkan dikatakan akan membantu pemakainya dalam mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Khodam yang paling selaras dengan energi tasbih kayu wali kukun adalah khodam dengan wujud sosok pertapa atau resi, namun juga bisa dihuni oleh sosok khodam berjubah putih. Tasbih kayu bertua paling ampuh dan khodam sakti penunggunya urutan ketujuh adalah tasbih kayu Nagasari. Kayu Nagasari sudah terkenal sejak zaman leluhur dahulu karena tuah dan kesaktiannya yang dianggap paling tinggi dari jenis kayu bertuah lainnya. Bahkan pusaka tombak Kiai Pleret yang menewaskan Arya Penangsang, konon gagangnya terbuat dari jenis kayu ini. Tasbih kayu Nagasari yang memiliki daya gaib paling ampuh, selain yang sering dipakai untuk berzikir, juga adalah yang kayunya tumbuh di tempat yang menjadi pusat pusaran kekuatan magis alam semesta, seperti di petilasan atau makam raja-raja. Tuah dari tasbih kayu Nagasari ini cukup unik. Selain bisa meningkatkan energi dari ilmu spiritual yang sudah dikuasai, energi dahsyat di dalam tasbih tersebut juga bisa diolah sesuai dengan kehendak panjenengan, dengan catatan, panjenengan adalah seorang yang menguasai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Tasbih kayu Nagasari ini, pada dasarnya bisa menampung khodam dari jenis apapun. Namun agar tidak mubazir, maka sebaiknya diisi dengan khodam yang sudah berusia sepuh ataupun yang memiliki daya besar. Semua benda yang memiliki tuah untuk kebaikan hanyalah sarana atau media saja, karena sumber dari segala tuah dan kesaktian tersebut tetaplah ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah ulasan dan video mengenai 7 keajaiban tasbih kayu bertuah paling ampuh dan khodam penunggunya,
Semoga bisa menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan bagi panjenengan semua. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.